الحمد لله شكر لله ولا حول ولا قوه الا بالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa Alhamdulillah Allah masih beri kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang soleh di masjid ini. Mudah-mudahan Allah yang mempertemukan hati kita di sini nanti juga mempertemukan kita di surganya Allah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Jemaah yang dikenal oleh Allah, maaf memang tiga pekan yang lalu Ada dua, dua pekan yang lalu saya tidak bisa karena habis kecelakaan. Kecelakaan tunggal sebetulnya, jadi anak saya yang saya bonceng itu jubahnya masuk ke gear, dia jatuh. Saya juga karena uh, sepeda berhenti mendadak, tidak bisa mengendalikan, saya juga jatuh. Tapi untungnya anak saya tidak terlalu berat. Saya uh, di sini pak patah dan kepala saya bentur dan memang nggak pakai helm nggak pakai helm jadi nggak sadar sudah jadi sakit itu nggak sadar untungnya itu nggak sadar waktu sakit itu jadi orang untung ya, jawa untung Alhamdulillah masih Allah selamatkan tidak sampai walaupun keluar darah di hidung di telinga tapi tidak sampai ke kerota Alhamdulillah dalam dua hari enggak bisa duduk setelah itu berangsur-angsur Alhamdulillah bisa duduk terus kemudian hari ketiganya operasi terus kemudian mencong anu ini apa wajah yang samping ini jadi sulit digerakkan alhamdulillah sekarang sudah mulai terapi tiga sembekan tiga kali terapi di Subanti untuk memperbaiki wajah yang mencong ini jadi eh, mulut setengah nggak sulit digerakkan mata yang sebelah kiri nggak bisa mecamkan penuh dan seterusnya. Jadi seperti well pasti tadi Ustaz Rajab cerita itu. Alhamdulillah sekarang berangsur-angsur. Masya Allah, nikmatnya kesehatan. Jadi terasa ketika sakit, Pak. Jadi ketika kita sehat, nikmat Allah ini kita lupakan. Tapi begitu kita sakit, ya Allah, nikmatnya. Ngunyah itu cek sulitnya sebelah kiri itu mesti uh, harus dibantu katanya harus latihan ngunyah sebelah kiri dan seterusnya. Alhamdulillah hanya dengan sehat semuanya, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, <tuh> meneruskan kajian kita dulu tentang prioritas. Yang terakhir kita bicara tentang dosa. Yang sudah kita jelaskan yang paling besar dosa syirik yang bagaimana sampai jangan sampai kita ini kena dosa syirik. Bil khusus syirik akbar tentunya. Inna syirka la zulmun syirik itu kezaliman yang paling besar. Maka pertama kali harus kita kenali ini termasuk syirik atau bukan? Karena dengan mengenalinya kita bisa menghindarinya. Karena syirik ini lebih kepada keyakinan keyakinan itu berdasarkan ilmu. Kadang-kadang mungkin saja orang melakukan bisa syirik tapi nggak tahu dia dia syirik. Memang ada syirik yang tidak diketahui yang disebut dengan syirik halus, syirik asghar. Syirik asghar itu kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita melakukan syirik asghar bisa riak kita sholat tadinya lillahi ta'ala tapi bisa saja jelinap di dalam hati kita riak dosa syirik dosa syirik bisa saja kita melakukan kebaikan-kebaikan sudah nggak ada orang tahu dipamer-pamerkan namanya sumah Ria yang sumah, nah semuanya sering nggak kita sadari, ngomong saat ngomong kadang-kadang kita nggak ingin menyamakan Allah dengan orang lain, tapi omongan kita ini kadang-kadang tidak -kadang sadar bahwa omongan kita ini mengandung sirik laulaka. Laulallah wa anta Kalau karena Allah Bukan karena Dan bukan karena kamu nggak selamat Ini kita nggak sadar Omongan kita ini Mensejajarkan Allah Dengan orang nggak sadar Nah itulah yang disebut Oleh kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dengan syirik asghar. Nah, jamaah yang diberikan oleh Allah. Yang prioritas berikutnya adalah yang harus kita jauhi dosa besar. Waladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish wa idza maghdibuhum yaghfirun. Kabairal ism, kabair dosa-dosa besar dosa-dosa besar selain syirik atau yang lebih kecil daripada dosa syirik. Karena kalau dosa syirik enggak orang enggak taubat enggak akan diampuni kan. Innallaha la yaghfiru Tapi untuk dosa selain syirik itu mungkin masih Allah ampuni kita. Wa yaghfiru Dunia lima yasa. Masih memungkinkan Allah mengampuni. Kalau kita dosa selain syirik. Tapi dosa besar ini bahaya. Dosa besar itu sangat membahayakan seseorang. Dengan dosa-dosa besarnya. Apa dosa besar jemaah? Dosa besar itu para ulama memberikan definisi tiga kriteria. Satu, dosa besar itu adalah dosa yang ada hukumannya secara syariat. Kalau ada hukuman secara syariat, itu termasuk dosa besar. Zina ada hukumannya. Mencuri ada hukumannya, membunuh ada hukuman. Semua yang ada hukumannya, kata para ulama, secara syariat ada hukumannya, berarti itu masuk dosa besar yang kedua. Dosa besar adalah dosa yang mendapatkan murka dari Allah. Kalau Allah menyebutkan dosa tertentu dan Allah tidak menyukai dosa itu, disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka itu tergolong dosa besar. Walaupun tidak ada hukumannya ghibah Allah mengecam ghibah. Ya. Ya kan? Mengecam ghibah. Gimana Allah berfirman? Wala ta'ashu wa la yakhthabatu ba'dukum ba'd. Atuhibbu ahadukum ayakul lahma akhih? Ma itu Allah mengecam orang yang ghibah dengan menyebutkan Ayuh, ma ma Itu para ulama kalau Allah sampai memurkai dan mengecam dosa tertentu itu dosa besar. Yang ketiga, kriteria yang ketiga dikatakan oleh para ulama dosa besar adalah Dosa yang menyebabkan orang masuk neraka. Kalau Allah dan rasulnya mengatakan neraka, dia ya karena perbuatan itu, itu termasuk dosa besar. Dosa dosa besar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akbarul kabair. Setelah sirik di antara akbarul kabair, dosa yang paling besar setelah sirik-sirik -syirik itu dosa orang kepada Allah adalah apa itu? Yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Makanya sering sekali kita dapati setelah perintah Allah ibadah kepada Allah lalu birrul walidain kalau dosa-dosa yang lainnya sering tidak langsung Allah berikan iqobnya sanksinya di dunia tapi untuk durhaka bil khusus kepada ibu maka Allah berikan dia kenistaan di dunia. Sebaliknya kalau orang itu birrul walidain, Allah mudahkan ya urusan-urusan dunianya. Nah inilah bahwa hati-hati jangan sampai menyakiti orang tua jangan sampai menyakiti orang tua. Kalau orang tua gelo, murka, maka bahaya. Mungkin kita sebagai orang tua hati-hati. Ngomong sak ngomong kepada anak. Hati-hati. Karena omongan orang tua bisa jadi doa pada anak. <tuh> jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama menyebutkan dosa besar itu ada dua tipologi. Yang satu dosa besar karena hasrat nafsu. Dosa besar karena nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, Dosa besar karena kezaliman. Kadang-kadang, dosa besar yang menzalimi orang itu jauh lebih besar dosanya daripada dosa besar karena nafsu. Para ulama menyebutkan contohnya riba riba itu menjolimi orang dan dosa riba itu bukan hanya kadang-kadang pada beberapa orang masyarakat yang punya dampak bahkan bisa negara hancur karena riba dampaknya signifikan riba terlilit utang orang dengan masyarakat bahkan bangsa dikadekan karena telilit utang. Telilit utang karena riba. Dampaknya besar. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sejahat-jahat orang zina. Zina itu kan karena nafsu. Sejahat-jahat orang zina, menzinai ibunya sendiri, na itu tidak ada apa-apa, dibanding dengan do dosa riba, karena riba itu ada unsur kezaliman. Satu yang kedua, ada unsur dosa itu mungkin sama zinanya, tapi ketika zinanya itu kepada tetangganya mengganggu tetangga beda. Dengan zina kepada bukan tetangga, hal ini karena di situ ada unsur kepada kezoliman kepada tetangga. Beda zinanya seseorang kepada orang lain dengan zinanya pada Tonggo Dewi karena. Zina kepada Tonggo ada unsur kezaliman kepada tetangga. Yang ketiga, ya lebih parah lagi, orang yang melakukan dosa dan menghalalkan dosa itu. Nah, untuk bilang. Orang berzina biasa orang berzina. bisa saja orang berzina, bukan biasa maksudnya ya bisa saja orang kena yaitu dosa zina. Tapi ketika kemudian menghalalkan zina itu sudah kepada kekufuran, sudah dosa zina ditambah lagi menghalalkan. Apalagi zina sesama jenis, waduh ini LGBT ini banyak sekali para ulama, jumhur ulama orang LGBT itu bukan lagi di uh, dosa zina, tapi LGBT itu hukumannya dibunuh. Apalagi LGBT yang menghalalkan. Ini ada ya, liberal yang menghalalkan LGBT. kufur Dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak cukup hanya memang Dosanya dosa karena nafsu, tetapi ketika dosanya itu dibarengi dengan penghalalan, maka dosanya jauh lebih besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah secara umum itu ada dosa yang berbentuk fisik, ada dosa yang non-fisik. Non-fisik itu berkaitan dengan hati, sudah sering kita jelaskan tentang penyakit takabur, sombong, penyakit dengki, iri, amarah, penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit hati, yang itu penyakit-penyakit hati itu menyebabkan ada banyak penyakit-penyakit. Makanya kita diajari oleh kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya muqalibal qulub sabid kalbi Ya musarifal qulub bala besar serif kalbi ila ta'atik. Karena sumber penyakit ada dalam hati. Wa iza saluhat salu hal Wa Jamaah yang dimbiakkan oleh Allah terakhir adalah dosa bid'ah. Yang para ulama menyebutkan ahli bid'ah yang membuat-buat ajaran yang ajarannya itu tidak ada sama sekali dalam agama. Bid'ah mungkarah itu sering lebih berat daripada dosa besar. Satu orang ahli bid'ah yang membuat-buat ajaran itu cenderung Dosa yang dia lakukan ngajak rame. Rame-rame, ayo, ayo ayo ayo. Yang kedua, bukan hanya dosa ngajak. Ahli bid'ah juga. Dia orang yang sulit tobatnya. Kenapa sulit tobatnya? Karena ahli bid'ah itu menganggap apa yang diajarkan adalah benar. Ini benar ini ini, ini pengalaman saya dan bid'ah. Tentu bid'ah ada levelisasinya. Ada yang level sampai kufur. Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi bid'ah. Mujassimah dan bid'ah bid'ah yang lainnya. Sekte-sekte, Mu'tazilah, Khawarij dan seterusnya. Jadi ada bid'ah yang sampai kepada kekufuran. Rame lagi rame bahaya kufur. Ada bid'ah-bid'ah ah yang eh, kelompok-kelompok syiah yang ekstrim Ismailiyah dan yang lainnya yang kemudian menyeleweng sampai ada yang kepercayaan salah alamat Jibril kepada Nabi Muhammad yang benar bahwa saya wahyu kepada Ali sampai menubatkan Ali sebagai nabi itu bid'ah Ismailiyah yang sangat membahayakan dan seterusnya jemaah yang Allah, gambaran itulah dosa-dosa yang harus kita jauhi, Selain itu adalah dosa-dosa kecil yang mungkin kita tidak kadang-kadang atau -kadang, sering sekali kita sulit untuk menghindari itu. Kita banyak amal soleh. Mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosa daripada dosa-dosa kecil. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Wallah alam. Mungkin kita bisa sharing bagaimana supaya kita jangan sampai terkena dosa besar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita selamat mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo. Alhamdulillah. Gue yeah, bahan, monggo bahan. La ilaha Sama-sama dosanya Cuman kan levelnya beda Pembuat bid'ah mubtadi' Dengan orang yang ikut bid'ah Ya kan Tentu orang yang menciptakan bid'ah jauh lebih besar dosanya dibandingkan orang yang ngikut. Jadi sama-sama dosa besarnya, cuman levelnya B beda. Ingat bahwa ada bid'ah-bid'ah yang masih dipertentangkan. Ada ulama menganggap itu bid'ah, ada yang menganggap bukan bid'ah. Itu beda. Jadi masih khilafiyah. Masih ada bid'ah yang khilafiyah. Jika memang ada ulama mu'tabarah, ulama yang di, memang ya disebut ulama karena karya-karyanya, ilmunya memang ulama. Kalau itu menganggap bahwa itu bukan bid'ah, ya kan, itu berarti masih khilafiyah. Tapi kalau kemudian disepakati bahwa itu bid'ah mungkaroh, ya harus dijauhi. Kadang-kadang ulama tertentu bid'ah, ya kan? Tapi padahal ulama yang lainnya tidak kok, bukan bid'ah itu, itu masih khilafiyah. Contohnya seperti itu. Tawasul ada beberapa bentuk tawasul yang masih khilafiyah. Bentuk tawasul ada yang masih khilafiyah. Maka ketika masih ada khilafiyah dalam masalah tawasul, memang ada tawasul yang disepakati. Tawasul dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah kita menyebutkan ya hayyun ya qayyub ya hayyun ya qayyub ya arhamar rahimin jadal jalal ikrab berminta tawasul dengan nama tawasul dengan amal saleh dan iman yang ketiga itu juga disepakati ya Allah saya melakukan ini ya Allah tolong ya Allah mudah-mudahan dengan keikhlasan itu ya Allah engkau Contohnya kan itu tawasul dengan amal saleh. Seperti orang yang masuk ke gua dengan kan pernah dengar nggih ceritanya bagaimana tawasul dengan dulu saya begini ya Allah, begini ya Allah. Jika itu ikhlas ya Allah, tolong ya Allah geser ini batu ini kan tawasul dengan amal saleh. Yang ketiga tawasul dengan iman. Tawasul dengan iman. Itu disepakat semua sepakat ulama boleh gitu. Di antaranya khilafiyahnya ada yaitu transfer pahala. Nah, itu kan ada khilafiyah di situ. Boleh enggak baca ayat ya Allah saya hadiahkan pahalanya kepada si mayit khilafiyah. Tidak perlu kita berdebatkan karena khilafiyah monggo yang mau ngambil silahkan, mau nggak ngambil silahkan. Jangan menyusat nyesatkan sesuatu yang masih hilang. Ya, terima kasih. Ya, baca dan tanya. Baca dan tanya. Ilmu. Yang bisa membedakan adalah il ilmu. Maka kalau kita e, belajar jenengan ngaji di sini, banyak ustadz memberikan bimbingan, gitu ya. Memang kadang-kadang ustadz di sini beda-beda, bisa saja. Yang jenengan bisa memilah-milah seperti itu, ya kan. Mungkin saja ada khilafiah antara ustadz, ya kan. Ustadz ini kok gini, Ustadz ini kok gini, ya kan? Ya lihat dalilnya seperti apa, kitab yang dibacakan apa, gitu. Bisa jadi memang khilafiah itu masalah khilafi, masalah khilafian jenengan milih yang mana yang menurut jenengan lebih menentramkan hati dan seterusnya. Dan sesuai dengan yang jenengan baca dari dalil itu. Terima kasih. Ya.

Kalau tawasul pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya baca ada beberapa pendapat tawasul pada Nabi Muhammad SAW secara khusus itu ada khilafiyah di situ. Tapi kepada selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saya cenderung tidak saya cenderung tidak begitu, walaupun mungkin saja ada yang mengatakan bahwasanya ya dikiaskan, saya mengatakan enggak, tidak bisa. Jadi tawasul dalam doa Muhammad bin Abdul Wahab pun juga mengatakan tawasul dalam doa masih silafiah. walaupun mungkin perlu, perlu dilihat kembali yang dimaksudkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya tawasul dalam doa khilafiah itu seperti apa perlu dilihat. Saya yang bahasa saya baca di karangan Dr. Yusuf Kordowi tawasul pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih khilafiah Terus kemudian makanya kadang-kadang kita bijahin Nabi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam ya kan al fatihah jadi dan seterusnya termasuk adalah bagian dari khilafiyah kemudian kepada kalau sekarang kan minta kepada orang yang meninggal jelas nggak boleh minta kepada orang yang meninggal minta kepada orang yang meninggal, mintanya kepada Allah. Nah itu kebodohan, nggak ngerti, ya kan? Yang harus kita hindar, hindari, jangan sampai. Nah banyak masyarakat kadang-kadang nggak -kadang ngerti bahwasanya itu termasuk yang tidak boleh. Memang ada kayak yang mengatakan begini, kan dia ini mati syahid, mati syahid saja orang masih indallah yurzakun, masih hidup. Begitu. Ya kita katakan kehidupan di alam barzakh berbeda dengan kehidupan di dunia di dunia. Kalau jenengan datang kepada ulama tertentu, yai doakan saya yai. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Meminta doa kepada orang. Apalagi orang saleh. Tapi jenengan datang Tidak. sudah meninggal, Mbah Bahayai, tolong dong bahayai itu akan lebih oh. meninggal walaupun Al-Qur'annya mengatakan wala jazabana ladzina qutul hisab amwata bal ahya inda yurzaqun walaupun Al-Qur'an mengatakan jangan kamu mengira bahwa orang yang meninggal dunia syahid itu meninggal hakikatnya hidup di sisi Allah. Ya, hidup di sisi Allah maksudnya di alam berza. Begitu-gitu Pak Syafi, Alhamdulillah. Sampun paham. Memang bab bab bid'ah ini eh, panjang. Mungkin butuh waktu khusus. Bisa memilah-milah dianya. Manakipan itu bagaimana? Saya itu belum tahu ya. Doa-doa manakipan yang mana itu harus harus jelas. Manakipan itu mungkin bentuknya seperti kita tahlilan. Yang mana ya? Ya, ya tahlilan yang dibaca itu adalah zikir-zikir dan seterusnya kan baca-baca zikir -baca kalau tahlilan. Kalau manakiban maksudnya itu baca tiba adiba, ya kan? Di situ ada memang kadang-kadang kita dapati hulu ada berlebih-lebihan. Ya, ketika kita menyanjung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlebih-lebihan. Tapi kebanyakan masyarakat gak paham itu yang dibaca itu. <gilles> ya hanya sekedar dibaca cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya kepada Rasulullah dibacalah syair-syair adiba, gitu ya. Syair-syair adiba. Asrokal <giri> bajaru alaina min saniyatil wajah su dang dang menghibur orang jadi menganggap bahwa itulah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintanya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baik secara umum cuman ketika berlebih-lebihan hendaknya kita menghindar menghindari Rasulullah adalah utusan Allah yang memberikan kepada kita hidayah wa inna diilasiratim mustaqim maka cinta yang berlebihan kadang-kadang cinta yang berlebihan itu akhirnya seperti cintanya orang Nasrani kepada Yesus berlebihan sampai mempertuhankan Yesus, ya kan? Saya tidak mengatakan orang yang berlebih-lebihan mencintai Rasulullah sama dengan mencintai Yesus. Tidak. Cuman hati-hatilah kita jangan sampai ya cinta kita kepada Rasulullah karena berlebih-lebihan menjadikan kita akhirnya menganggap Rasulullah sama dengan Tuhan. Kan itu. Tentu kalau orang Islam enggak mungkin mengatakan Rasulullah itu ya Tuhan. Kan enggak mungkin. Cuman karena dia membaca adiba ad begitu. Memang ada kadang-kadang hal-hal yang berlebih-lebihan. Tapi orang nggak paham yang dibaca lo nggak paham, ya kan? Ya, kita gimana pak mau menjelaskan orang yang nggak paham? Karena udah cintanya sama, sampean di rumah Islam, cinta sama Rasul. Kalau tidak, nah, masalahnya kita nggak bisa diskusi dengan orang yang kadung senengnya sama Rasulullah dianggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar ya kan saya susah ya sudah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya cinta kita kepada Rasulullah mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan syafaatnya nanti Amin. begitu nggih Pak saya tidak bisa memilah-milah yang jelas bahwa orang sebetulnya kan yang namanya upacara-upacara diantaranya uh, Manakib itu sebetulnya artinya adalah kisah-kisah dari manakibul rasul, manakibul awliya, ya kan? Kisah-kisah para wali kan? asli daripada manakib itu adalah menjelaskan fadilah-fadilah orang-orang yang soleh yang sering sekali menisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikenal waliullah. Wali. Beliau itu kalau ceramah itu puluhan ribu yang datang. Yang datang itu para macam-macam dan banyak orang yang berislam setelah ceramahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani begitu pejabat-pejabat ikut hadir dalam ceramahnya. Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka tahu, sentuhan-sentuhan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani memang luar biasa. Lalu kemudian, kesolehannya, akhirnya para pengikutnya menganggap ini. Sultanul Aulia dan seterusnya. Ya, ya cintanya kepada orang soleh tak apa, -apa. tapi ketika kemudian berlebih-lebihan, kadang-kadang kan gitu. Orang berlebih-lebihan cintanya kepada ulamanya. Sekarang kan banyak sekte-sekte karena cintanya berlebihan. Cintanya kepada Ibnu Taimiyah Muhammad bin Abdul Wahab, ya kan, sampai nganggap yang lainnya bukan ulama, Syekhul Islam hanya itu cuma kepada itu. Kan, kadang-kadang lebih cintanya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. ya kan, ngikuti torikotnya yang lainnya, nggak dianggap dan seterusnya. Itu kadang-kadang cintanya seseorang kepada ulama tertentu, kadang-kadang membutakan yang lainnya masalahnya di sini. Ada yang cintanya kepada Nabhani, cintanya kepada Hasan Al-Banna, cintanya kepada ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar mereka ini. Cintanya kepada siapa? Maka cinta-cinta itu akhirnya membutakan. Ya kita cinta kepada seluruh ulama-ulama yang memang punya harisma besar. Ya kan? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjumpakan kita dengan ulama-ulama besar nanti di akhirat. Kan begitu ya, boleh kita mencintai, tapi cinta yang berlebih-lebihan akhirnya ekstrim. Itu yang agama ini jangan sampai dibawa kepada ekstrimitas. Itu diantaranya. Kita cinta ulama. Kita cinta kepada Habib Rizieq. Kita cinta. Beliau ulama harisma. Yang Masya Allah, keberaniannya dia itu tanpa tadeng aling aling. Siapa yang seperti ulama seperti beliau? Tidak ada. Tapi ketika kita mungkin berlebih-lebihan lah di sini. Makanya hati-hati. Cinta ya. Kita cinta kepada ulama ada orang yang amar makruf, nahi mungkarnya seperti beliau. Ada ulama yang harisma, akib, almarhum Arifin Ilham. Sekarang doktor, ya Abdus Somad, Syekh Adi Hidayat, ulama-ulama, masya Allah, luar biasa. Ya kan, cinta kita kepada mereka ketika cinta kita kepada orang-orang yang dekat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan cinta kita ini membawa kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Monggo Ustaz, uh, tolong mungkin jangan bisa memberikan tambahan. InsyaAllah Kasih Ustaz, kasih Mumpung ada Ustaz Amin, Ustaz Amin bisa memberikan pencerahan kepada kita supaya kita jangan sampai Salah dalam melangkah, salah dalam berbahagia. Yeah. Waalaikumsalam <tuh> Wa warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> yeah. Waalaikumsalam you yeah. no running not سلام